전쟁은 소중한 것을 빼앗는다. 돌아가야 할지 사랑하는 사람들, 당연하다고 생각했던 것들이 제가 되어 사라진다. 하지만 꿈은 빼앗지 못해. 우린 미래를 포기하지 않아. 한 발을 Oke, okay, jadi pada video kali ini kita kedatangan hero baru lagi, teman-teman di server Korea, yaitu si Serena versi Legion. Nah, jadi untuk si Serena versi Legion ini, dia tipenya support. Nah, untuk skillnya si Serena yang Legion ini, itu bisa dibilang adalah gabungan dari. Skillnya Sai yang rare, sama Serena yang rare. Kayak gimana skillnya? Mari kita lihat. Dan untuk tampilannya, dia kayak gini, teman-teman. Uh, berbeda jauh ya, bunga yang ada di belakang tubuhnya udah nggak ada ya, gitu kan. Tapi dia ada kayak apa nih di atas nih? Kayak lampu ya, gak, gak tau juga sih. Nah, kita masuk ke skillnya, teman-teman. Di sini gue bakal mulai dari pasifnya dia dulu. Nah, jadi untuk pasif Serena ini dia bakal ngeheal semua hero yang ada di tim kita sebesar 21,8% dari HP-nya dia setiap dia pakai skill. Terus dia juga memiliki efek fever. Fever, uh, gimana ya bacanya? Pokoknya gitu deh. Dan untuk efek fever ini setiap dia pakai skill, dia bakal ngereduce skill cooldown sebesar 22,6% selama 10 detik. Nah, di sini yang bikin bingungnya itu untuk reduce skill cooldown ini itu ngereduce skill cooldown semua hero yang ada di tim kita atau untuk Serena sendiri. Ini yang bikin bingung nih. Dan untuk efek fever ini itu bisa di stack sampai 10 kali. Jadi kemungkinan besar dia nggak bakal bisa uh, ngereduce skill cooldown selamanya, tapi ada batasnya, mentok 10 kali, kayak gitu untuk meredus skill Guldon ya. Kalau salah tulis di kolom komentar. Terus habis itu kita masuk ke skill pertama. Di sini tuh skill pertamanya dia bakal memberikan damage reduction sebesar 21,3% selama 15 detik kepada tim kita. Jadi damage yang kita terima itu berkurang sebesar 21,3%. Terus dia juga memberikan efek uh, shield ya kan. Dia bakal memberikan shield kepada tim kita sebesar 25,3 persen dari HP-nya si Serena, teman-teman. Terus dia juga memberikan peningkatan terhadap efek recovery yang kita terima sebesar 48,2 persen selama 15 detik. Jadi efek heal yang kita terima itu bakal meningkat sebesar 48,2% teman-teman Itu untuk skill pertamanya kita masuk ke skill kedua. Di sini untuk skill keduanya dia bakal menyerang ke satu musuh dengan damage 784% attack. Terus dia mempunyai peluang 100% untuk meningkatkan damage yang diterima kepada musuh tersebut sebesar 28,7% selama 20 detik. Ini persis kayak skillnya si Rachel yang dimana si Rachel itu bisa meningkatkan damage yang diterima musuh itu ya beberapa persen gitu kan dia persis kayak gini gitu. Terus dia juga memberikan efek peningkatan movement speed kepada tim kita itu sebesar 33,4% selama 10 detik. Nah, sekarang kita masuk ke skill ketiga. Di sini untuk skill ketiganya, dia bakal meningkatkan damage single target sebesar 37,2% selama 15 detik. Terus habis itu dia mempunyai efek tambahan yaitu accelerate time Nah, ya, dimana untuk efek ini itu cuman bisa diterapkan kepada hero tipe DPS dan tipe Ranged. Ya di mana jika hero tipe DPS dan tipe ranked ini melakukan basic attack sebanyak dua kali, itu bakal ngereduce skill cooldownnya sendiri sebesar satu detik, kayak gitu. Dan yang terakhir kita masuk ke skill ultimate-nya. Di sini skill ultimate-nya si Serena, itu dia bakal meningkatkan attack speed hero kita sebesar 50,1% selama 20 detik. Terus habis itu dia bakal meningkatkan ultimate gauge teman kita dengan attack paling tinggi sebesar 79%. Nah, jadi kayak gitu untuk review skillnya si Serena Legion. Menurut kalian kayak gimana? Tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian dari gua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.